Kami adalah Sagres PSC, Satya Ganesha Cooperative Student Company. Perusahaan kami sangatlah peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kita. Dan kami menemukan bahwa es yang godok di Rawa Pening itu menimbulkan dampak negatif karena menjadi gulma di Rawa Pening itu sendiri. Dan kami ingin berpartisipasi langsung untuk mengurangi angka eceng gondok itu. Lalu muncullah produk yang bernama Ecos dan Winos. Ecos adalah eceng gondok shoes and sandals, yaitu brand alas kaki buatan tangan dan dari eceng gondok. Untuk proses produksi sepatu eceng gondok, kita mulai dari pengambilan bahan baku eceng gondok, yaitu di Rawa Pening. Terus kita jemur. Setelah itu kita pilih eceng gondok yang panjang-panjang dan bagus. Kemudian kita proses, yaitu membuat anyaman. Terus kita press. Selesai untuk anyaman, kita proses untuk pengawetan. Setelah itu kita proses pengemalan sepatu. Nah, itu misalnya dari sekian model itu kita ambil satu. Setelah itu kita pola eceng gondok itu dengan model yang sudah kita pilih. Setelah itu kita lapisi dengan kain jin. Setelah itu kita jahit, kita tambahin aksesoris yang dibutuhkan. Kita cetak pakai cetakan sepatu sesuai ukuran yang kita pakai, misalnya nomor 40. Terus kita rekatkan dengan memakai pukul yang khusus untuk sepatu. Setelah benar-benar rekat, cetakan sepatu kita lepas. Untuk dampak yang kami berikan ke masyarakat adalah tentunya memunculkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama eceng gondok di Rawa Pening. Di sini kami menyediakan media bahwa kalian juga bisa loh turut ikut campur dalam penyelamatan lingkungan ini dengan beragam produk-produk yang akan kita inovasikan nanti. Tentunya itu akan membantu eceng gondok dalam jumlah yang lebih besar, mengurangi angka eceng gondok dalam jumlah yang lebih besar. Itulah tujuan utama kami sebagai perusahaan Sagres Consulting Company.